Selamat pagi dan selamat datang dalam seminar Reality of Artificial Intelligence in Japan. And I would like also to welcome our special guests today and our special speakers today from Japan. Please give the warmest applause for the. Dan senang sekali hari ini saya Ezra Bednego. Saya Krisan. Kami dapat menemani teman-teman semua sebagai pemandu acara hari ini dari awal sampai akhirnya acara ini berakhir. Dan teman-teman, kolaborasi hari ini itu tidak akan terjadi tanpa adanya kolaborasi antara GRID dan RINOM Infrastruktur Indonesia dengan Universitas Multimedia Nusantara. Dan saya sangat percaya pada Jumat 1 Maret 2019 ini teman-teman semua akan mendapat ilmu yang lebih lagi khususnya di bidang Artificial Intelligence. Iya, betul sekali. Dan hari ini juga merupakan bentuk sharing teman-teman kita dari mahasiswa dari Jepang yang dengar-dengar merupakan pemenang lomba juga nih, Krisan. Ya, betul sekali Ezra. Jadi mereka ini adalah pemenang lomba Artificial Intelligence yang diselenggarakan oleh GRID Japan. Wah, boleh tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya, hari ini kita akan mendengarkan beberapa agenda ya. Hari ini yang pertama akan ada perkenalan oleh AI in general dan framework RINOM itu kayak apa sih sebenarnya. Nanti akan ada Mbak Cica yang akan mempresentasikan dan setelah itu akan dilanjutkan dengan presentasi hasil kerja dari mahasiswa Jepang yang telah kami sebutkan tadi di bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning. Oke, nanti akan kita perkenalkan lebih lanjut lagi, tapi untuk yang pertama untuk mulai langsung saja aku panggilkan Kak Cica untuk memulai. Oke, terima kasih MC. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, yang terhormat jajaran dosen, terutama Pak Arya, terima kasih Pak untuk undangannya kepada kami. Dan juga, actually we have a special guest as explained before by MC ya. We have a Japanese people and college that have won the competition by GRID. But actually I'm going to present in Bahasa anyway ya. Is it okay for you guys? Oke, baik, pertama-tama sebelumnya perkenankan saya mengenalkan diri, nama saya Cica. Saya sebagai Business Development di PT RINOM Infrastruktur Indonesia. Nah, seperti yang sudah terpampang di sini, pagi ini saya akan berdiskusi nih dengan teman-teman di sini ya, terkait tentang tantangan dan peluang di bidang Artificial Intelligence, terutama di Asia Tenggara ini. Oke. Sebelumnya, kalau boleh tahu teman-teman di sini pada semester berapa sih? 2, 4, ada semester 1 juga? Wow, masih muda-muda banget ya mas ya? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Artificial Intelligence, sebelumnya teman-teman pasti udah akrab dong ya dengan term Artificial Intelligence. Ada yang bisa sharing ke saya dulu mungkin? Sejauh ini pemahamannya Artificial Intelligence itu apa gitu sebetulnya? Ada yang mau sharing? Anyone? Gak apa-apa, ini bukan ujian meskipun ada bapak ibu dosennya di sini gak dinilai kok, salah gak apa-apa. Ada yang mau sharing? Oke. Kalau misalnya gak ada nih mas, biasanya ini tandanya mereka belum cukup pede dengan apa ya term Artificial Intelligence ini. Karena memang tergolong baru definisinya ya. Dan juga mungkin belum cukup umum. Kalau misal diartikan secara harfiah, Artificial Intelligence. Artificial artinya buatan, intelligence artinya kecerdasan, berarti kecerdasan buatan. Dari situ aja udah bisa kita perkirakan sebetulnya ya, berarti kecerdasan yang dibuat, bukan kecerdasan apa tuh? Bukan kecerdasan manusiawi berarti ya, karena dibuat oleh manusia. Nah, sebetulnya kenapa sih manusia perlu membuat kecerdasan buatan? Nah, di sini saya akan ceritakan dulu awal mula kepikiran seorang manusia untuk bikin kecerdasan buatan. Ini berasal dari seorang bernama Alan Turing. Ada yang pernah nonton Imitation Game nggak sebelumnya? Ada yang pernah? The Imitation Game? Nah, itu kan menceritakan sejarah kehidupan bapak ini ya, Alan Turing ini. Yang kemudian terpikirkan oleh dia, bisa nggak sih sebuah mesin itu dibikin untuk berpikir? Jadi tahun 1950 ini tentunya udah ada mesin uap, udah ada mesin computing juga sebetulnya ya. Tapi yang namanya mesin uap dan
segala mesin industri lainnya itu adalah mesin yang bergerak karena mereka punya tenaga. Bukan mereka bergerak merespon informasi atau mereka berpikir, begitu ya. Nah, alam Turing ini kemudian dia menciptakan yang namanya Turing Test. Jadi, apa sih sebetulnya indikator sesuatu itu berpikir atau tidak? Nah, menurut alam Turing, sesuatu itu akan berpikir dan persis seperti manusia, kalau misal seorang manusia tidak bisa membedakan respon antara komputer dan manusia itu. Jadi ketika ada respon, kita nggak bisa bedain, ini sebetulnya yang merespon tadi manusia apa komputer ya. Semakin mirip respon komputer dengan respon manusia, berarti semakin intelligence lah komputer itu. Maka itu dibuatlah yang namanya Turing Test. Nah, jadi setelah dari inisiasinya alam Turing tersebut, tahun 1961 mulai ada tuh mesin yang bisa menggantikan manusia di bidang industri. Jadi terutama di bagian pemasangan spare part dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi karena memang masih awal-awal sekali, tentunya banyak trial dan error. Jadi sempat nih bidang artificial intelligence ini mengalami winter era atau masa kegelapan gitulah ya. Jadi perkembangannya sempat tidak dikubris lagi gitu, sampai kemudian pada tahun 1997 IBM ya, tentunya teman-teman udah akrab dong ya dengan IBM ya. IBM menciptakan mesin yang bisa bukan hanya merespon informasi, tapi juga mulai bisa memikirkan strategi, bahkan bisa mengalahkan pecatur dunia, juara dunia pecatur Garry Kasparov di tahun 1997. Kita aja sendiri ya, kadang main catur tuh karena terlalu banyak probabilitas dan strategi, jadi kita sendiri bingung gitu ya next stepnya apa dan lain sebagainya. Ini pada tahun 1997 sudah bisa menciptakan mesin yang mengalahkan pecatur dunia. Nah, kemudian di tahun 2000 semakin pesatlah ya dengan sudah adanya banyak sekali komponen-komponen pendukung ya. Jadi banyak sekali perkembangannya, cepat sekali dan semakin mirip dengan manusia. Bukan hanya bisa menciptakan strategi tapi juga bisa mengutarakan responnya dalam bentuk bahasa atau speech ya, mulai bisa berbicara. Kalau teman-teman pasti akrab dong ya, yang terutama yang pakai iPhone dengan Siri. Nah, itu salah satu bentuk artificial intelligence yang mulai bisa menirukan manusia berbicara. Kemudian mulai bisa menirukan manusia untuk melihat. Kemudian lebih kompleks lagi sudah tercipta namanya self-driving car atau driverless car ya. Dimana yang namanya self-driving car ini sangat kompleks sekali karena dia butuh sensor untuk menghindari hambatan, dia butuh strategi untuk gimana menghindari kemacetan dan lain sebagainya. Jadi di tahun 2000-an ini pesat sekali perkembangan tentang artificial intelligence itu. Nah, jadi intinya artificial intelligence itu definisinya adalah sebuah ilmu komputer ya, atau computer science yang diciptakan untuk mendevelop sebuah sistem yang bisa menirukan inteligensi manusia atau kecerdasan manusia. Makanya itu disebut namanya artificial intelligence. Semakin mirip atau semakin luwes ya komputer itu bisa menirukan kemampuan manusia, maka semakin AI lah gitu. Jadi AI meternya itu dari situ dibandingkan dengan kemampuan manusia. Untuk mendevelop AI ini ada dua cara yang biasanya kita kenal, yaitu yang pertama expert system, dan ini nih yang lagi booming-boomingnya, machine learning. Jadi kalau misalnya ada yang bilang AI itu machine learning, well actually mungkin kurang tepat ya, karena tidak semua AI itu machine learning. Actually expert system sudah bisa dikategorikan sebagai artificial intelligence. Lantas apa bedanya dari kedua ini? Bedanya adalah ketika mereka mengenerate parameter ya, atau mengotomatisasi. Jadi kalau expert system masih memerlukan expert knowledge, namanya juga expert system ya, jadi masih diperlukan knowledge dari expertise untuk membuat parameternya. Sedangkan di machine learning mereka sudah bisa mengenali pola dari data itu dan mempelajarinya sendiri. Makanya disebut machine learning ya, karena mereka mempelajari sendiri polanya seperti apa. Jadi parameternya bisa ter-set up secara otomatis. Lebih dalam lagi dari machine learning ini ada yang namanya deep learning. Karena dia terdiri atas layer-layer yang semakin dalam gitu ya, semakin kompleks, makanya disebut sebagai deep learning.
Jadi di bawah machine learning sebetulnya tidak hanya ada deep learning juga, tapi ada juga algoritma-algoritma lainnya. Kurang lebih itu terkait dengan artificial intelligence. Teman-teman sudah cukup paham tentang AI ini atau masih ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi kita semua sepakat ya bahwa AI itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, bahwa AI adalah kecerdasan buatan. Dan ketika saya menyebutkan term AI, itu sebetulnya adalah computer science untuk mendevelop sebuah sistem yang bisa menirukan kecerdasan manusia. Oke? Okay? Ya. Saking boomingnya AI ini dan dianggap sebagai apa ya? Inovasi yang bisa diimplementasikan di banyak bidang. Kemudian AI ini sampai dibawa ke Global Summit, yaitu konferensi ya dari negara-negara di dunia. Sebelumnya di sini ada yang pernah dengar tentang SDGs belum? Sustainable Development Goals. Ada yang pernah dengar, anyone? Sebelum SDGs mungkin dulu ada lagi yang namanya Millennium Development Goals, yaitu hasil dari rembukan ya diskusi dari negara-negara di dunia untuk mendiskusikan apa aja sih sebetulnya problem-problem yang ada di dunia saat ini gitu. Kalau dulu problem di dunia adalah perang, penyakit, kelaparan. Kira-kira itu masih relevan nggak dengan saat ini, kondisi saat ini teman-teman? Masih relevan? Ternyata masih relevan ya. Mungkin kita yang di negara yang sudah cukup nyaman, yang sudah merdeka, ini seperti ini mungkin kita sudah merasakan udah gak ada lagi perang, kelaparan juga sudah sedikit dan lain sebagainya. Tapi ternyata di luar sana masih banyak negara-negara yang tertinggal ya, yang masih perlu dibantu untuk lepas dari masalah-masalah global seperti itu. Makanya disebutlah SDGs adalah 17 poin yang menjadi fokus utama untuk menyelesaikan masalah-masalah global. Nah, hebatnya AI, sekarang masalah global itu tidak hanya dibebankan kepada manusia untuk menyelesaikannya, tapi juga diharapkan dengan adanya perkembangan artificial intelligence bisa mempercepat penyelesaian 17 masalah yang menjadi concern global ini. Terutama di bidang agriculture dan biodiversity, kemudian di bidang kesehatan, dan juga di bidang pengembangan infrastruktur untuk smart city. Contohnya, nah ini di bidang agriculture dan biodiversity. Nah, ini contoh implementasi artificial intelligence ya, terutama image recognition. Jadi kita udah bisa tuh memprediksi kapan tanaman itu sudah siap panen, bahkan kapan tanaman itu mau sakit. Jadi sebelum sakit sudah bisa ada tindakan duluan. Jadi bisa meningkatkan produksi panennya. Oke? Kemudian juga sudah bisa digunakan untuk tracking hewan ternak ya. Jadi mulai dari mereka masih dalam kandungan sampai kemudian mereka siap untuk dikonsumsi, itu akan di-tracking bagaimana kondisinya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Itu memungkinkan digunakan dengan diimplementasikan dengan artificial intelligence. Kemudian juga bisa di bidang biodiversity ya, untuk memprediksi dan mencegah adanya penggundulan hutan juga. Jadi kalau misal sebelum ada AI, kita semua melakukan monitoring, prediksi, dan lain sebagainya itu dengan manually, maka dengan adanya AI ini akan lebih efektif. Karena sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, sudah bisa diprediksi duluan. Karena mereka punya kemampuan untuk merecognize sesuatu yang tidak bisa direcognize oleh manusia secara manual. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kasus pertama bidang agriculture dan biodiversity. Gimana teman-teman, sudah ada gambaran kira-kira AI ini implementasinya bagaimana dan apa kontribusinya untuk dunia di tahun 2000-an saat ini? Sudah ada gambaran? Sudah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sambil tunggu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Boleh. Oh, limitnya. Oke, ketika ditanyakan soal limitnya, implementasi AI itu tentunya tadi sudah disebutkan ya bahwa AI ini adalah
komputer science-nya, yang namanya sebuah ilmu komputer tentunya masih memerlukan manusia untuk mendevelopnya ya. Jadi seberapa kompleks AI ini bisa digunakan tergantung sejauh mana manusia masih bisa mendevelop algoritmanya. Nanti ini akan saya bahas juga sebagai tantangannya nih untuk implementasi AI nih. Kalau misal kita pikir, wah berarti nanti semuanya bisa dong yang dilakukan oleh robot. Kita mau sekarang untuk nyetir aja udah bisa digantikan oleh robot, untuk monitor sudah bisa digantikan oleh robot, bahkan mereka bisa memprediksi ya. Dokter aja kadang diagnosanya masih terbatas, ini mereka sudah memprediksi dengan lebih cermat. Nah berarti kayak unlimited gitu ya ininya ya, powernya ya. Tapi actually nanti akan ada tantangan dalam implementasi AI-nya. Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini ya. Oke, saya selesaikan dulu setelah dari bidang agriculture. Nah kemudian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, yang menjadi kendala saat ini adalah terbatasnya tenaga kesehatan. Betul? Terbatasnya tenaga kesehatan itu menjadikan servis atau layanan kesehatan itu menjadi terbatas jangkauannya. Hanya berada di kota-kota tertentu atau daerah-daerah tertentu yang layanan kesehatannya memiliki standar yang baik. Sedangkan di daerah lain standar kesehatannya mungkin tidak sebaik di kota-kota besar. Mungkin juga terutama pengaruhnya adalah dari pengaruh jarak. Nah, dengan artificial intelligence ini bahkan dimungkinkan untuk melakukan pengobatan jarak jauh sampai ke level untuk surgery atau operasi. Udah ada yang pernah dengar namanya distance surgery belum? Jadi kalau misal udah ada distance learning ya, kita udah bisa belajar dari rumah gitu ya, karena udah ada online learning gitu. Sekarang operasi pun dokternya ada di Jakarta, yang dioperasi ada di Kalimantan misal, itu sudah bisa dimungkinkan. Jadi ini ya, kelihatan nih ada di gambar yang atas, jadi ada dokter yang kemudian sensor tangannya tinggal dimasukkan ke sebuah sistem ya. Itu nanti di jauh, nun jauh di sana, ada robot juga yang bisa menirukan gerakan persis seperti yang digerakkan oleh jari dokter yang ada di sini. Kemudian untuk image-nya juga sangat detail sekali, jadi apa yang ada di sana itu bisa dilihat langsung oleh dokternya di sini dalam bentuk 3 dimensi. Itu yang memungkinkan distance surgery. Kalau nggak salah di Indonesia baru ada satu di rumah sakit Bunda setahu saya ya, jadi masih sangat terbatas sekali, tapi di negara-negara yang sudah cukup advance ya untuk medicalnya sudah banyak sekali distance surgery ini dilakukan. Oke. Nah kurang lebih itu kasusnya. Nah kemudian ini adalah untuk smart city infrastructure. Bisa dilihat ya, dengan image recognition ini kita bisa tahu inti dari membangun smart city adalah jika kita memiliki data yang lebih akurat, kita bisa merencanakan pembangunan dengan lebih akurat, maka infrastrukturnya juga lebih bagus, betul? Jadi kalau misal kita bisa tahu nih, di mana sih sebetulnya pergerakan mobilitas manusia-manusia di Jakarta atau di Serpong gitu ya, yang paling padat di jam berapa, kemudian mereka paling happy kelihatannya, paling emotionnya paling kelihatan seneng gitu ya, itu tuh ada di mana, dan kemudian di mana tempat-tempat fasilitas umum yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya itu bisa di-capture secepat dan seakurat mungkin, maka tindakan yang bisa dilakukan pun juga akan lebih cepat. Tapi ada masalah nih ketika kita mendevelop artificial intelligence sesuai dengan pertanyaan Mbak siapa tadi namanya? Patricia. Mbak Patricia tadi nanya kan, sebatas apa sih limit dari artificial intelligence ini? Kalau misal kita bisa mengimplementasikan itu ke semua hal yang dilakukan oleh manusia, tentunya akan sangat memudahkan sekali. Tapi masalahnya adalah untuk mendevelop AI ini masih memerlukan proses yang cukup kompleks. Dan resource atau sumber daya manusia yang capable ya, yang punya skill untuk mendevelop AI ini masih sangat terbatas. Contohnya, ketika kita mau bikin image detection untuk plat nomor aja, banyak sekali step yang harus dilakukan ya. Saya sendiri pun kalau disuruh menjelaskan ini lagi udah lupa gitu ya. Kemarin diskusinya gimana nih sampai bisa dari gambar mobil seperti ini sampai bisa ke detect image-nya gimana. Nah ini harus dicari manual caranya satu persatu untuk sekarang ya. Dan ini pun masih ada beberapa kelemahan.
iya kalau mobilnya selalu ada di atas itu. Gimana kalau mobilnya bentuknya atau posisinya agak miring atau kameranya goyang dan lain sebagainya? Udah nggak bisa di-tag lagi. Jadi masih ada kelemahan-kelemahan seperti itu. Itulah kenapa ada solusi dari Renome Framework. Jadi Renome Framework ini adalah GUI atau Graphical User Interface yang memudahkan untuk develop AI. Jadi kami dari PT Renome Infrastructure Indonesia, misi kami adalah memudahkan penggunaan AI agar bisa diimplementasikan di bidang manapun dan oleh siapapun. Contohnya, kalau tadi untuk image recognition memerlukan sekian banyak step, dengan Renome, untuk bikin image recognition just need like we are counting 1, 2, 3, cuman tag aja kayak kalian kalau biasa nge-tag picture di Instagram, kemudian tinggal di develop modelnya dan kemudian di execute, udah jadi. Gak ada yang namanya kodifikasi, gak perlu yang namanya programming, advanced skill of programming. Itulah yang sedang kami kembangkan dan nanti teman-teman dari Jepang juga akan memperlihatkan tuh apa sih aplikasi atau misal hasil yang bisa mereka produksi dengan menggunakan Renome Framework ini. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, atau mungkin nanti ada sesi tanya jawab sendiri ya Mas Dimas ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Cica atas presentasinya tentang implementasi atau kontribusi dari artificial intelligence. Dan sekarang kita akan mendengarkan presentasi hasil kerja seperti yang tadi disampaikan juga dengan oleh Mbak Cica. Untuk itu kami akan mengundang Kak Dimas untuk memberikan perkenalan juga. Boleh kasih tepuk tangan? Halo, selamat pagi. Senang. Terima kasih untuk Bapak Arya dan jajaran dosen UMN dan teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman sekalian udah pagi-pagi mau datang sini. Senang ya, kelas diganti sama seminar ya. Biar bisa sambil ngopi gitu kan. Ini sudah berapa kali ya kita kesini dan kita sangat senang berada di sini lagi dan terima kasih. Dan kali ini memang kita dari RII dan GRID ini kita akan pengen sharing ke teman-teman apa sih mahasiswa ini yang sudah dia memenangkan kompetisi yang dibuat oleh GRID, headquarter kita. Dan mereka ini masih mahasiswa di tahun kedua ya, tahun kedua dan ketiga. Dan kita mau sharing ke kalian gimana sih maksudnya levelnya sama dengan kalian mahasiswa dan mereka punya kemauan untuk bisa ikut kompetisi di sini dan pasti kalian juga bisa. Dan kenapa kita kesini? Kita juga mau ngasih tahu kita juga Renome Framework itu berkembang terus ya. Dan mungkin kalian teman-teman di sini udah pada ngelihat kita juga punya lab juga kita kerjasama dengan UMN, kita juga punya Renome Lab. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih lanjut kita bisa nanti main-main ke sana atau teman-teman yang habis dari sini pengen tahu AI atau pengen belajar AI lebih lanjut bisa langsung ke Pak Arya juga atau ke dosen-dosen yang lain. Oke, kita kenalin aja. Jadi ada teman-teman dari mahasiswa Jepang. Jadi dari berbeda-beda university dan mereka bersatu untuk menjadi Power Ranger ya. Oh bukan. Jadi mereka bersatu, mereka ikut kompetisi GRID, Hackathon GRID dan mereka menang. Mereka datang itu hari apa Mas? Hari Selasa kemarin karena dia menang trip ke sini dan juga sharing. Kemarin kita juga ada beberapa banyak visit, kita juga ke Bukalapak ya, kita visit ke sana dan kita sharing-sharing semuanya dan akhirnya kita berada di sini sharing-sharing kepada teman-teman dan mungkin kita mau menjadikan sharing ini adalah motivasi juga buat teman-teman di sini karena di masa muda itu waktunya main dan juga belajar gitu loh. Jadi teman-teman yang dari sini kita berharap akan jadi lebih baik lagi dan mungkin karena di IT sektor ini adalah perkembangannya itu setiap hari ya, hitungan hari sekarang bukan hitungan tahun lagi. Jadi setiap hari itu orang menemukan inovasi-inovasi baru. Jadi mungkin teman-teman dari sini juga dari mulai detik ini atau keluar dari sini akan
melahirkan inovasi-inovasi, terutama membanggakan nama UMN. Tepuk tangan dulu dong untuk UMN. Oke, ya kita perkenalkan saja, langsung naik. Mereka sangat nervous katanya. Jadi teman-teman bisa tepuk tangan yang hangat untuk mereka. Jadi biar mereka lebih semangat lagi. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sekalian saya kenalin juga, tim ini namanya Jisui. Ya, Jisui itu artinya adalah frasa dari kata Jepang itu adalah memasak sendiri. Ya, memasak sendiri. Jadi teman-teman di sini mereka mengusung nama itu karena mereka melihat dari di Jepang tuh nggak punya ini ya, apa asisten rumah tangga kayak kalian-kalian semua aja. Oke. Kayak milenial-milenial sekarang kayak mbak nasi goreng, cie nggak bisa, di sana harus masak sendiri. Jadi dari situ karena mereka juga orang Jepang kan suka jalan ya, dan mereka tuh suka kalau pernah ngelihat di TV makanan itu kayaknya micinnya kurang gitu ya, jadi no micinless gitu ya, jadi teman-teman sukanya masak sendiri, jadi mereka mengusung dari situ. Dan mereka itu juga mendevelop suatu aplikasi ya, jadi menggunakan Renom juga sebagai platform AI-nya, dan mereka itu mengusung aplikasi yang kalau pakai image recognition. Jadi kalau kalian misalnya makan nih di foto, kalorinya berapa nih? Jadi kalau teman-teman yang mau diet kan, atau lagi cewek-cewek kan, kalau cowok-cowok sekarang biar six pack ya, biar summer body ya, jadi biar keren gitu kan. Jadi kalau mau pakai ini kan enak, kalorinya segini cuy, gua nggak bisa makan, jadi langsung bisa kelihatan. Dan ini waktu pekerjaannya mereka cuma seminggu menggunakan Renom GUI. Itu benar-benar sangat simple banget ya, dan moto waktu itu sangat-sangat benar efektif banget. Jadi dari sini mungkin kita akan dengarkan presentasi mereka, dan mungkin nanti teman-teman yang pengen nanya itu juga bisa, boleh banget. Oke. Okay. Saya kenalin dulu ya. Pertama Takanori Soda-san dari Waseda University. Tepuk tangannya dong. Asato Onishi dari Tokyo University. Aiko Muraishi dari Great Japan. Dia sekarang kerja di Great. Dan terakhir Takeshi Haga dari Chiba University. Kayak tulis ya, mau bawa kamera ya. Nanti kalau mau minta foto boleh. Jadi di sini teman-teman akan sharing gimana sih pekerjaannya dan role-role mereka apa sih, kayak gimana. Mungkin nanti kalau teman-teman nanti ada mau tanya boleh, nanti akhir sesi nanti saya akan bantu juga ke mereka. Dan mungkin kalau misalnya nanti biar lebih enak kalau ada yang mau ke depan atau nanti mau foto juga nanti bisa ya, tinggal bayar di depan. Okay, thank you. Okay. This. Yeah, Eva, pagi. Terima kasih telah mengundang saya. Mana saya Takeshi Haga. Yes, nice to meet you. I major in computer science in Chiba University. So Chiba is near the Tokyo. Do you know Tokyo? Yes. Okay, nice. Thank you. Nice to meet you. Hello, everyone. My name is Aiko Muraishi, and I'm working as a product engineer in Grid. And I'm recently working on a product which is called Renom Tab, and it can make a user easily to create supervised data. And I'm happy to be here. Thank you. Hi. Nice to meet you. My name is Takanori. I study neuroscience in Waseda University. Thank you. Hi. My name is Asato Onishi. I'm majoring in physics in the University of Tokyo. I'm very excited to be here. Thank you.
Hey, first I will introduce our member. Yeah. So my name is Takeshi Haga. Nice to meet you. Our team name is Team Jisui. So Jisui means cooking myself in Japanese. So we often cook ourselves. So we name. So I want to talk. I want to introduce the event. Yeah, the event is programming competition. In other words, hackathon. We will require to create a new service by using Elon image. So before our presentation, the great staff explained it about the Elon image. The period is about 1 week, and the participants is about 16. And the participants are the first or second grade students. I want to explain about two words, Elon image and height. Look at this picture. This picture shows the older product of grid, and Elon image is one of the products in grid. This application allows us to build an image recognition model easily and simply. Yes. So thus, the participants have tried to think about considering new and exciting business model too. The second is height. This height is a group. This group is to study mainly deep learning, machine learning and deep learning in Tokyo. I and Takanori and Asato is a member of this group. In this group, students study AI from other students who finish studying it in this group. I think it is incredible circulation that encourages Japanese youth to be familiar with AI. Also, as an output, the students try to challenge an online competition, Kaggle, leading a journal together or discuss about the AI. Okay, let's go about the event and take a look to this pie graph. This graph represents the death goals in Indonesia. 70% of Indonesian death by non-communicable disease, such as cancer, diabetes, and so on. The crucial reason of this is unhealthy meals. But it's not only in Indonesia. According to WHO, the top 10 global causes of death in 2016 was like this. The blue bar represents the death cause of non-communicable disease. So why have this kind of disease have been killing tons of people? As I said a while ago, the crucial reason is unhealthy meals. Globally, calories obtained from meat, sugar, oil, and fat have been increasing. And the consumption of fast food is continuing to rise rapidly. In the first day of the event, we were bringing out the new ideas for the new business, and we come up with this thought. The lunch we ate a while ago, were they healthy? Although we are all new to live far from our family, we were trying hard to cook a nutrition balanced meals. But as you can imagine, it is hard to cook for yourself, especially when you're busy about your to use or about your daily life. From all these facts, we assume that the problem is to feeling bothersome to practice the healthy meals. So how do we want to resolve this problem? Our idea is to create a healthy support app which visualizes the deficiency of nutrition and recommends the nutrition food that fills it up. By using this app, user can obtain the values, like can be aware their nutrition states and obtain the first step of dealing with this issue. Before we show you the actual app, let us explain how it works. First, you input the photo of the food, then the classification model inside the app would detect what the food is. Once it recognizes the food, it will search the nutrition list
and compared to the one which should be taken. After computing the deficiencies, it outputs with the information such as the amount of nutrients of the food and the recommendation of the food which can fill it up. So I'm gonna demonstrate now. This is the interface of our app. You have to input the information here. And first, you're gonna choose which is your set. We need this information because we base the nutrition list, the reference nutrition list on the sex. We are going to input the photo. This time, I'm gonna try this picture. I'm gonna drop this and submit it. Immediately, the output comes. And you can see the detection was correct. It says, you're eating yakisoba, aren't you? Yes, I'm eating yakisoba now. And this is, we have four outputs. And the first box is the percentage of nutrition between the ones you covered and the ones you have to take. And around here is the 100%, and below that it means the nutrition is not enough, or not enough. And over this is vice versa. Second box shows the main nutrition of the same percentage of the first one. And it's more simple and you can see easily, more easily. And the third one is recommendation of the food which can fill up the nutrition shortage. And this time it says eat almond. The last one, last box, is the details of the nutrition which contain the food. So if you want to check the details of the food, you can check here. This may seem quite simple, but of course, we can expand the function more useful, more effective. That's all from me. Thank you for listening. As we said, we are asked to resolve the issue of image recognition. Image recognition, do you know image recognition? Yes? Great. Image recognition is one field of pattern recognition. For human, it is easy to recognize which animal or figure can be seen in the photo, but not for computer. If machines will be able to recognize objects in photos, tons of tiresome manual process can be replaced as automatic ones. So we have been eager to find a way to make machine acknowledge images. So how can we do such thing? As you know, one of the answer is machine learning. The internet and other technology progress allows a massive computation and obtaining a large amount of image, which could be enough. So we are expecting the technology will be bring us such a future. Due to machine learning, we can obtain functions called models, which can be used to detect the output of the input data. Please look at the left figure. Classification is one type of machine learning. For example, taking an email spam checker, able to detect which emails are spam or which are not. It's classified into two groups, and this kind of detection is called classification. For example, we are able to know what might be likely price of an apartment by inputting its size into models. And one called recognition, recognition is expected to output a certain actuary values, not classes. Using deep learning,
the progress technology of machine learning, which became well known these days, is popular method to solve the issue of image recognition. Using neural network, we can make better model easily. The convolutional neural network, do you know CNN model? Yes? Okay. The CNN model plays the best performance for the test since it requires massive amount of power for its compute intensive nature. The showing figure is called VCC. The network architecture is for image recognition. Usually, it contains three kinds of layers: convolution layers, pooling layer, and fully connected layer called dense layer. This is a 1990 model, which we used, has 16 convolution layer and 3 dense layer. Thank you. So now I'm talk about the technical side of this competition. As he said, we made image classification model for Japanese food. So we used a data set named UEC Food 100. Do you know? This data set contains about 9,000 pictures of 100 different Japanese food, popular Japanese foods. So in order to simplify in this competition, we picked up 15 classes from this 100 dataset and used the images to train a machine learning model. Because the original images were, each of the original images had different pixel sizes, so we had to clip and reshape the original image into 256 by 256 square pixel images. And as you can see, we clip the original image into two different training images. The upper image corresponds to the shorter side of the original rectangle, and the lower image corresponds to the longer side of the original rectangle. The important thing is that this step, this scripting step, plays a role as data augmentation. Data augmentation means generating additional data from existing data. So in deep learning, the quantity of the training data is very important to improve the accuracy of model. So if you only have small number of training data, you have better to try these data augmentation methods. So we try these shifting, rotating, clipping, and adding noise, like these data augmentation. So hopefully renom image provides very easy way to conduct these data augmentation methods. So we were able to do this data augmentation easily, and we generated the training image and trained the VGG19 image recognition model. And as a result, we finally reached the accuracy of 81% for test data. We think that this is pretty high for 15 classes classification. And in addition, thanks for the flexibility of renom image package, we can easily change or add the food classes into existing model. So for example, you can choose halal foods,
for example, to train the application like we made. So that's all for our presentation. Thank you for listening.